Saya Pak, dalamnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita jalan-jalan lagi di Desa Ngampel. Desa Ngampelnya ini adalah wilayah yang sebelah utara Gunung Sikambang. Tadi kita mengawali dari jalan dari Buturuk Sikambang utara gunung. Nah, ini kita masuk ke Ngampel. Tadi adalah rumah dari Bapak almarhum Mbak Kasiman, dulu guru SD. Bener, Cek. Selangkung. Oke. Ini adalah rumah dari Mas Keman. Dan ini jalan yang menuju ke puncak bukit, nanti menuju ke Ngampel sebelah selatan gunung. Lagi kita ini arahnya mau menuju ke Ngampel yang nanti tembus ke dekat Balai Desa atau selatan Balai Desa Ngampel. Dan ini adalah rumah dari Mas Jenuk. Oke. Terus perjalanan kita menuju ke arah utara. Jalannya ini pas untuk mobil, tapi kalau untuk simbangan dengan motor ya minggir. Karena ngepas. Oke. Yuk terus. Di sini terdapat beberapa rumah tidak begitu padat dan masih rimbun dengan pepohonan, karena ini masih nuansa, ini masih sebelah kanan adalah perbukitan yang disebut Gunung Sikambang. Oke, masih rimbun dengan pohon bambu, kemudian pohon-pohon apa namanya, semak belukar. Ini kanan kiri ada pohon jati. Nah, alhamdulillah fasilitas listrik juga, tiang-tiang listrik juga masuk ke sini, jadi listrik tidak ada masalah. Masuklah kini pemukiman penduduk. Ya, 1-2 ada, tapi jaraknya yang lumayan agak jauh. Oke, ini ada jalan yang menuju ke arah timur. Nanti kalau belok ke arah kanan, tembus ke Sikambang sebelah selatan gunung. Tapi kalau belok ke kiri, nanti tembus ke itu yang gedung serbaguna KPN, nanti tembus ke jalan Kemiri gitu loh. Oke, masih diselingi dengan ini, didominasi dengan pohon jati karena salah pohon yang cocok dengan tanah yang berkapur atau kars adalah pohon jati. Di sini tumbuh dengan subur, dengan bagus sekali. Jalan ini nanti tembus menuju ke jalan Kemiri Kuturu. Di sampingnya Pak Y Restuana yang dulu adalah kepala sekolah SD N Gendalrejo. Oke, perjalanan kita lanjutkan. Di sini masih banyak sekali kekosongan lahan. Sebelah kiri itu terkenal sawah itu, yang terkenal dengan namanya telar, sawah yang banyak apa namanya airnya. Oke, ini kita ambil finish. Kiranya dari kita cukup sekian. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang seterusnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arrivederci. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Ini adalah rumah dari Pak Y Restuana dan terlihat dari jauh itu adalah jalan rayanya, jalan beraspal, jalan Kemiri dulu. Sekian ya.